Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami selaku santri Madinul Ulum tahun angkatan 84, nama saya Mujiono dari Gresik. Saya punya kenangan dari Bunyai, banyak sekali doa-doa yang disampaikan kepada kami, kepada santri-santri, juga sebagai seperti anak sendiri. Itulah kenangan dari Bunyai, banyak sekali harapan-harapan diharapkan kepada santrinya supaya mendoakan, berdoa-doa yang disampaikan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barokah, yang manfaat maslahat dini wa dunia wal akhirah. Itulah kenangan, banyak sekali saran-saran, nasihat-nasihat yang disampaikan kepada kami dan santri-santri semua. Itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan Bunyai Namlah di alam barzah mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan sisi Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, saya juga alumni santri Pondok Pesantren Madinul Ulum angkatan tahun 82 sampai tahun 1989. Kenangan saya terhadap Bunyai, nama saya Muhammad Syahri, alumni saking Gresik. Ya, kenangan sama Bunyai Namlah banyak sekali, kenang-kenangan dan doa-doa pada semua alumni-alumni dan Bunyai. Sama alumni-alumni itu baik sekali, sampai-sampai semua alumni ini dianggap seperti keluarga sendiri. Ya, alhamdulillah pada peringatan 100 hari wafatnya almarhumah Ibu Hajah Namlah, ini bisa hadir, bisa ikut mendoakan almarhumah Ibu Hajah Namlah. Mudah-mudahan Ibu Hajah Namlah senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah, dan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dan dijadikan oleh Allah orang yang husnul khotimah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kenang-kenangan saya terhadap Bunyai Namlah.